Sekali lagi tempat yang ketiga dari tempat yang kedua Adam Nuruddin pada perlumbaan yang pertamanya dah pemenang. Ibrahim Nuruddin yang memenangi perlumbaan pertamanya bagi musim ini. Selepas perlumbaan persinggahan yang pertama, dia naik. Baru okay, Ibrahim Nuruddin berjaya memenangi perlumbaan, memperbaiki pencapaiannya tempat yang kedua pada perlumbaan pusingan yang ketiga, perlumbaan yang ketiga pada pusingan yang pertama dua minggu lalu di sini. Selepas dua perlumbaan pertama dia tidak mengutip mata kerana gagal menamatkan perlumbaan, perlumbaan yang ketiga di tempat yang kedua tidak penuh di depan pasukan SIC Racing 1, 2 dan 3, dua adik-beradik 1 dan 2, Adam dan juga Ibrahim Nuruddin. Sementara Syarifuddin Azman yang mengekalkan pencapaiannya tempat yang ketiga dan tempat yang teratas juga dia dapat meneruskan. Kita tidak nanti dudukkan keseluruhan, tapi saya percaya dia terus berada di atas dengan pencapaian tempat yang ketiga pada perlumbaan yang pertama, pusingan yang kedua ini.